Status pemain asing Dumba Makece di Bali United akhirnya menemui titik terang. Secara resmi Bali United mengontrak Makece selama 10 bulan. Hadirnya striker berpaspor Australia ini melengkapi skuad legion asing Serdadu Tridatu jelang kompetisi Liga 1. Pemain kelahiran Zambia 4 Maret 1992 ini memiliki cukup pengalaman di sepak bola Asia. Ia pernah merumput di beberapa klub Liga Australia, salah satunya Perth Glory FC. Makece juga pernah berkarir di Liga Malaysia bersama Felda United dan Sarawak FA. Meski peluang untuk lolos seleksi sempat menipis akibat cedera, namun pemain berusia 24 tahun ini tetap menjadi pilihan Hans-Peter Schaller untuk lini depan Bali United. Dengan masuknya Makece, kini Bali United punya 3 pemain asing. 2 pemain impor yang sudah bergabung yaitu Marcos Flores dan Ah Byung-keon. Dengan permainan cepat dan positioning tepat, Makece diharapkan menjadi sosok yang pas untuk menamping Irfan Bahdim di posisi ujung tombak. Ujian pertama Makece saat Bali United menghadapi Pusamania Borneo FC di Piala Presiden 2017 Senin esok.